Oke teman-teman ya, sekarang saya udah di luar mau ke rumahnya nenek. Ini kursi rosen kosong. Mau ke rumahnya nenek, terus itu langsung saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya bawa nenek ke salon ya teman-teman ya. Nenek itu cuci rambutnya ke salon. Nggak mau dicuci. Anak-anak mau sekolah. Sudah saya mandikan, saya sudah pergi sarapan. Sekarang lagi itu lagi lepas giginya. Nunggu nenek. Sengaja tadi nggak divideokan ya teman-teman ya, privasi. Oke, sekarang lanjut mau ke salon. Tapi tunggu. Teman-teman ya, saya udah sampai di tempat cuci rambut atau salon, tapi masih tutup. Mungkin terlalu pagi ya, belum jam 9. Biasanya jam 9 teman-teman. Ini masih tutup, saya pencet udah 3 kali, belum ada jawaban. Ya udah, ditunggu aja teman-teman ya. Sambil istirahat. Sambil istirahat teman-teman ya, capek dari pagi lanjut terus teman-teman. Tuh nenek udah di salon, sekarang saya izin mau beli obat. Oke teman-teman, sekarang saya mau beli obat lambung ya buat saya sendiri. Nenek tak tinggal di sana, dia sedang cuci rambut. Aku udah pulang teman-teman ya. Ini dapatnya. Nanti kita review. Kirain nenekku. Alhamdulillah sampai sini, sampai salon mama belum selesai. Kita tutup dulu. Tadi beli ini teman-teman, mengat-ngat tangan, beli kunyit jelek banget kunyitnya, malah ini tumbuh aja ya, bukan ditangkap. Beli cincau, nggak tahu nanti buat apa. Terus yang penting itu beli obat udah dapat, alhamdulillah. Yang penting ini kunyit hangat-hangat. Lalu sampai rumah lagi, dan saya pun udah bersih-bersih kamarnya bos. Tadi nggak saya video karena orangnya kerja di dalam ya, nggak enak dong. Dan sekarang lanjut kita masak makan siang. Ini aku mau bikin sop ini. Ditambah dengan kembang tahu ya, ini apa, bambu muda. Kita tambahin dengan ini. Ntar kita tambahin dikit, ini bawal 2 biasalah, kita goreng, kita hongsal. Kemudian ini daging nih, tadi bekulu teman-teman tak kasih, taruh sini udah cair. Terus kemudian ini tahu, belum ketemu temennya apa ini ya, belum ketemu, nantilah. Kemudian sayur ini kangkung, sayur jamur dengan wortel nih, ntar dimintain wortel sedikit. Kangkung, jamur, wortel. Kemudian nih ada kol. Saya taruh sini, ada tempatnya. Ini nanti kita masak kol aja lah. Nanti kalau kurang ditambahin. Teman-teman, untuk menyingkat waktu, saya mau bikin sup dulu ya.
Mau bikin sup dulu, aduh capek bener. Teman-teman, sambil nunggu dagingnya matang, saya cuci kangkung. Ah, begini teman-teman. Jadi TKW itu ya harus apa ya? Intinya kuat tenaganya. Sudah 11 tahun ya saya tinggal di Taiwan. Dan ini dagingnya nanti bentar lagi, matang. Kita kecilin supnya juga nanti matang bentar lagi. Caranya kita kangkung yang kecil ini motongnya belakangan, itu kan rontok semua. Thank you.
Sopo ngomong ra kesel ya kesel. Sopo ngomong kerja nang Taiwan ra penak ya penak. Sopo ngomong kerja nang Taiwan ra penak. Tipis super. Thank you.
Oke teman-teman, videonya udah selesai ya, masaknya udah matang. Saya akhiri videonya, semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.